Assalamualaikum Sobat Viral News. Apa kabarnya? Semoga sobat semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berbahagia, selalu diberikan kesehatan dan tentunya selalu tetap semangat untuk menjalani hari-harinya pada hari ini. Oke. Pada kesempatan kita kali ini saya mau berbagi resep sambal. Ini resep sambal matah ya. Di sini ada cabai rawit nih. Untuk cabenya bisa disesuaikan dengan selera pedas sobat semua. Juga di sini ada lengkuas. Ini untuk lengkuasnya saya pilih lengkuas yang masih muda. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan garam halus secukupnya. Kita ulek terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Lalu kita tambahkan 1 buah tomat. Ini untuk tomatnya kita iris terlebih dahulu. Selanjutnya saya tambahkan 1 iris tempe. Ini tempenya sudah digoreng terlebih dahulu nih. Lalu kita tambahkan juga gula pasir. Ini setengah sendok makan ya. Kita ulek semuanya. Nah, kemudian ini ada daun salam. Ini untuk daun salamnya kita cari daun salam yang masih muda. Ini kita iris tipis. Kita iris tipis-tipis ya. Oke, ini kita masukkan ke dalam ulekan cabenya. Berikutnya kita tambahkan dengan minyak panas ya. Tambahkan dengan minyak panas, lalu kita aduk rata.
Nah, ini sambelnya sudah jadi. Oke, pasti sobat semua bersemangat sekali ya kalau melihat sambelnya. Sobat semua bisa mencoba resep ini. Nanti ada deskripsinya di bawah video. Selamat mencoba. Terima kasih sudah berada di saluran ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus mengikuti resep kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita Viral News ya. Sampai jumpa.